bunuh ibuku, Hicks, Hicks. Pada saat ini, Kai Kiao Xing, yang berada di samping, mengalami gangguan total. Matanya merah saat dia terus berteriak pada Wang Xian. Jangan bunuh ibuku, itu sangguan Zehan atau Si Zeng Yang. Merekalah yang datang mencari kami untuk membuat masalah bagi muridmu. Itu semua, jangan bunuh ibuku. Uh, itu semua. Tidak, tidak, guru. Dia duduk di tanah dengan ekspresi ngeri dan memohon belas kasihan Wang Xian. Gerakan tangan Wang Xian sedikit terhenti, Sangguan Zehan. Si Zengyang. Yang. Sangguan Zehan, Si Zengyang. Yang. Bukankah mereka murid Orde Surga dari Institut Penjinak Binatang? Mereka juga terkenal di Institut kita. Merekalah yang menginstruksikan Kei Kiao Shing dan yang lainnya untuk melakukannya. Ini. Semua orang di sekitar sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Kei -kata Kiao Shing. Mereka dipenuhi dengan keheranan. Tindakan mereka lima hari yang lalu sebenarnya dipicu oleh dua surga favorit dari Bistamer Institute. Mengapa? Ini membuat beberapa siswa memikirkan rumor tentang Guru Wang di Ai Baru-baru ini dan beberapa orang memiliki pemahaman. Jadi ada seseorang di belakangnya dengan sengaja. Tetapi melihat Guru Wang yang kuat dan menakutkan di depan mereka, mereka dapat membayangkan bahwa Sangguan Sehan dan Si Zeng yang mungkin akan mendapat masalah. Mungkin mereka akan dibunuh. Jadi bagaimana jika mereka dibunuh karena memfitnah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Abadi secara rahasia? Bahkan jika dia tidak bisa bergerak di permukaan, akan mudah untuk membunuh mereka dalam kegelapan. Kamu mencari kematian, Wang Xian berteriak dengan dingin. Telapak tangannya mendarat di kepala wanita itu dan melemparkannya ke istana naga sebelum menghilang seketika. Tidak, Kai Kiao Xing berteriak putus asa saat melihat pemandangan ini. Ibunya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa yang abadi. Ibunya sangat menyayanginya. Juga karena ibunya dia mengembangkan kepribadian yang sombong dan lalim. Dia tidak menempatkan siapapun di matanya. Faktanya, lima hari yang lalu, jika bukan karena seseorang di sampingnya mengingatkannya, dia akan menyerang lebih kejam lagi. Tapi sekarang, ibunya telah dibunuh langsung dari belakang. Dia bahkan tidak lari. Ini, ketika semua siswa di kelas 2 melihat pemandangan ini, tubuh mereka bergetar, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Seorang ahli yang hampir setara dengan gurunya dibunuh oleh guru kelas 1. Dia dibunuh tepat di depan mereka. Ini terlalu menakutkan. Saat Guru Niu melihat pemandangan ini, jantungnya berdebar kencang. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Wang Xian hampir sama dengan miliknya. Namun, ruang aneh ini sebenarnya bisa mencegah penguasa abadi melarikan diri. Dia tidak bisa melakukan formasi seperti itu. Alasan mengapa penguasa abadi begitu sulit dibunuh adalah karena mereka dapat melarikan diri dalam sekejap. Namun, jika mereka bertemu dengan Wang Xian, mereka akan benar-benar mati. Bahkan, dia tidak berani melawan orang seperti itu. Secara khusus, pihak lain terlalu tak terkendali. Mereka benar-benar berani membunuh wanita itu. Bahkan, jika yang terjadi hari ini adalah kesalahan wanita itu, membunuhnya terlalu serius. Jika mereka benar-benar bertengkar, dia harus membayar mahal. Ketika dia mendengar kata-kata Kai Kiao ekspresinya juga menjadi jelek. Apakah yang dia katakan benar? Guru Niu menatap Zhao Yuan Feng dan Niu Fei Yuan dengan ekspresi gelap saat dia bertanya dengan suara rendah. Guru kami-kami, saat ini, mereka berdua baru saja dibebaskan dari kutukan arai. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka hampir menangis. Jika mereka tahu bahwa Guru Wang sangat menakutkan dan tidak terkendali, mereka tidak akan berani melakukan hal seperti itu tidak peduli berapa banyak manfaat yang dia berikan kepada mereka. Bahkan seorang ahli tingkat penguasa abadi telah terbunuh. Jika pihak lain ingin berurusan dengan mereka, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Meskipun hukum benua Tianze sempurna, seorang ahli yang mencoba membunuh yang lemah sama sekali tidak terdeteksi. Kamu mencari kematian, demi dua siswa, kamu benar-benar berani memprovokasi dewa yang kekal. Ketika Penatuan Niu melihat ekspresi mereka, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat marah. Bagaimana bisa seorang ahli setingkat penguasa abadi begitu mudah terprovokasi? Bahkan jika Anda adalah siswa Akademi Suantian, pihak lain masih berani membunuh Anda secara rahasia. Terutama karena Wang Xian ini tahu bagaimana mengutuk formasi. Jika dia ingin membunuh mereka, itu akan terlalu mudah. Tidak ada yang bisa menemukan bukti. Sebentar lagi, berlutut dan mohon maaf pada guru Wang. Ceritakan semuanya padanya. Penatua NIU memandangi dua orang yang sembrono itu dan wajahnya menjadi hitam. Jika mereka bukan putra dari kerabat dan teman-temannya, dia tidak akan peduli dengan dua orang yang sedang mencari kematian. Iya, iya, ya guru. Pada saat ini, mereka tahu apa yang harus dilakukan bahkan tanpa instruksi Guru Niu. Pihak lain telah membunuh seorang penguasa abadi tanpa pengekangan apapun. Retakan, retakan, retakan. Pada saat ini, formasi di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan suara runtuh. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat seseorang menyerang formasi di luar. Dia melambaikan tangannya. Berdengung. Dengan lambaian tangannya, dia menarik formasi. Saat formasi mundur, suara ratapan dunia di sekitarnya bisa terdengar. Eh, di luar, lebih dari sepuluh guru melihat formasi mundur dan merasakan perubahan di dunia. Ekspresi mereka berubah drastis. Tuan-tuhan telah jatuh. Apa yang terjadi? Seorang pria tua meraung marah. Wajahnya dipenuhi kewaspadaan. Formasi menghilang. Mata mereka tertuju pada area di bawah dan menyapu semua orang. Guru, ada seorang ahli yang masuk ke Akademi Suantian. Dia telah dibunuh olehku. Wang Xian melihat lebih dari selusin guru di luar. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Dia berbicara dengan acuh tak acuh. Boom, 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 teriakan sedih langit dan bumi bergema di langit di atas Akademi Suantian. Kali ini, semua siswa dan guru mengangkat kepala karena terkejut. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Teriakan sedih langit dan bumi mewakili jatuhnya pakar tingkat dewa-dewa yang abadi. Bagaimana ahli seperti itu bisa jatuh di Akademi Suantian? Mungkinkah itu pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa abadi yang telah meninggal? Beberapa guru terbang dengan cepat. Di depan kelas tujuh, lebih dari selusin guru memandang Wang Xian dengan heran. Suaranya yang tenang menyebabkan semua orang tercengang. Sebuah pembangkit tenaga listrik telah menerobos masuk ke Akademi Suantian. Para guru sedikit mengernyit dan menunjukkan ekspresi terkejut. Pakar mana yang berani menerobos masuk ke Akademi Suantian? Ini hanya mengejar kematian di seluruh domain. Suantian, tempat teraman, adalah Akademi Suantian. Menerobos ke sini tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Tidak ada yang berani melakukannya. Guru kalian harus menegakkan keadilan untuk murid-murid kalian. Dia membunuh ibuku. Dia membunuh ibuku. Tepat pada saat ini, suara sedih yang tak tertandingi keluar dari mulut Kai Kiao Xing. Dia berlutut di tanah dan meraung dengan wajah penuh kedengkian dan keputusasaan. Hah, ketika para guru mendengarnya, mereka bahkan lebih tercengang. Mata mereka berbinar. Ibumu bukan dari akademi. Namun, karena perselisihan antar siswa, kamu terluka dan datang ke sini untuk menekan siswa akademi Suantian. Kamu pantas mati. Wang Xian menatap Kai Kiao Xing dan berkata dengan dingin. Ketika para guru mendengar kata-kata mereka, wajah mereka dipenuhi keheranan. Guru Niu, apa yang terjadi? Salah satu guru bertanya kepada Guru Niu yang ada di belakang. Memang seperti yang dikatakan Guru Wang, murid-murid Guru Wang telah melukainya dengan serius. Ibunya datang untuk menginterogasinya dan dibunuh oleh Guru Wang. Meski orang tua murid bisa langsung masuk akademi, tapi kelakuan ibunya memang sedikit berlebihan dan sombong. Guru Niu terdiam sesaat sebelum dia angkat bicara. Dia jelas berbicara untuk Wang Xian. Sekarang, ibu Kei Qiao Xing telah meninggal, dan kedua muridnya terlibat. Dia hanya bisa mencoba mengjilat Wang Xian, sehingga dia tidak menyimpan dendam terhadap mereka. HMPH, orang tua siswa sebenarnya berani datang ke akademi kami untuk mengadukan kami. Jadi, bagaimana jika mereka mati? Seorang guru yang tampaknya kasar mendengus dengan dingin ketika dia mendengar kata-katanya. Jelas, menurutnya, dia harus membunuh mereka. Guru-guru lain terdiam. Itu salah bagi orang luar untuk menerobos masuk ke Akademi Surgawi dan bertindak dengan arogan, tetapi membunuh mereka secara langsung agak terlalu serius. Biarkan para pemimpin akademi memutuskan masalah ini. Seorang penatua berkata dengan lembut. Para guru lain juga mengangguk. Mereka tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Guru Wang, ini salah kami. Kami seharusnya tidak mendengarkan sihir Sangguan Sehan dan Si Zeng Yang. Ini salah kami. Pada saat ini, di belakang Zhao Yuanfeng Niu Fei Yuan Feng dan Liu Feiyuan sedang berlutut di tanah dan memohon belas kasihan Wang Xian. Wang Xian melirik mereka dan tidak peduli dengan mereka, "Aku akan mengurus beberapa hal. Tolong beritahu Direktur Jin tentang masalah ini." Wang Xian berbicara dengan Guru Niu dan terbang ke arah barat. Direktur Jin, baik guru Niu sedikit terkejut, dia menganggukkan kepalanya dan menatap Wang Xian. "Bagaimana ini bisa melibatkan Sangguan Zehan dan Si Zheng Yang dari Bistaming Academy?" Ketika para guru melihat situasi yang tiba-tiba, mereka berjalan mendekat dan bertanya dengan heran. Sangguan Zehan dan Si Zeng yang tahu bahwa mereka juga murid terkenal dari Akademi Suantian. Sangguan Zehan dan Si Zeng yang menemukan beberapa mahasiswa baru dan melukai murid Wang Lao Shi dengan parah. Mereka mungkin telah menyebarkan berita buruk tentang Wang Lao Shi. Oh tidak, dia pergi ke barat. Mungkinkah dia akan membunuh Sangguan Zehan dan Si Zeng yang? Saat guru Niu berbicara, dia tiba-tiba meninggikan suaranya dan ekspresi kaget muncul di wajahnya. "Apa?" Para guru di sekitarnya terkejut. Sulit dikatakan, jika dia berani membunuh dewa-dewa yang abadi, dia mungkin bisa membunuh dua siswa. Setelah itu, Penatua Niu mengerutkan kening dan terus berbicara dengan ekspresi jelek di wajahnya. "Laporkan ini ke direktur segera." Seorang penatua membuka mulutnya sedikit dan buru-buru berbicara. Pada saat ini, semakin banyak guru yang bergegas. Ketika mereka baru saja memahami situasi di sini, mereka juga agak kaget. Guru baru dari siswa baru kelas 1 benar-benar telah membunuh seorang ahli peringkat 4 penguasa abadi, menyebabkan dia bahkan tidak dapat melarikan diri. Kekuatan seperti itu benar-benar menakutkan. Berpikir bahwa dia mungkin pergi untuk membunuh dua siswa sekarang, guru lainnya bahkan lebih kaget. Ini terlalu tak terkendali. Para guru begitu terkejut, tak terkecuali para siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 7. Mereka melihat sosok guru Wang yang menghilang dengan takjub. Sangguan Zehan, Si Zengyang. Seharusnya mereka berdua dari keluarga Warbis. Wang Xian terbang ke arah sekolah penjinak binatang dan mengeluarkan airnya untuk mencari. Keduanya adalah orang terkenal di Akademi Suantian, sehingga mereka dapat dengan mudah menemukan banyak informasi. HMPH, ketika dia berpikir tentang bagaimana mereka berdua berani mengincarnya secara diam-diam, niat membunuh melintas di matanya. Dia telah membawa ini pada dirinya sendiri. Dia datang ke langit di atas sekolah penjinak binatang buas dan mengamati sekelilingnya dengan yin yang dan mata naga lima elemennya. Segera, dia melihat dua sosok familiar di sebuah bangunan besar di tengah. Bistaming Ground, tempat penjinakan binatang buas terbesar di Akademi Penjinakan Binatang. Pada saat ini, di tengah Bistaming Ground, Sangguan Zehan dan Si Zheng yang berdiri di depan beberapa monster laut. Ada banyak siswa berkumpul di sekitar mereka. Keduanya menjadi pusat perhatian di Akademi Langit yang misterius. Kemanapun mereka pergi, akan ada orang yang mengikuti mereka secara khusus. Keduanya relatif tampan, ada lebih dari selusin gadis berkumpul di sekitar mereka. Mereka berdua baru saja akan membeli beberapa binatang perang dari Akademi ketika pertempuran di garis depan menyebabkan semua hewan peliharaan mereka jatuh. Sayang sekali, kita tidak memiliki banyak batu suci yang tersisa. Keduanya memandangi monster laut di depan mereka dan merasa sedikit tak berdaya di hati mereka. Runtuhnya Battle Beast House telah menyebabkan mereka memiliki cukup banyak meteorit. Saudara Zeng Yang, bahkan jika Anda tidak memiliki batu dewa lagi, Anda masih dapat membeli hewan peliharaan pertempuran dengan sembilan gumpalan api dewa. Anda tidak seperti kami, yang terlalu miskin. Seorang gadis cemberut dan berkata dari samping. Hehe, ketika keterampilan menjinakkan binatang buasmu meningkat sedikit lagi, kamu tidak akan kekurangan batu suci. Si Zeng Yang tersenyum tipis, wajahnya dipenuhi dengan sedikit kesombongan. Tepuk-tepuk-tepuk, saat mereka berbicara, Wang Xian perlahan berjalan ke arah mereka. Dia memandang sangguan sehat dan si Zeng Yang yang ada di depannya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Untuk memprovokasi pembangkit tenaga listrik, kamu harus membayar dengan nyawamu. Ketika Wang Xian berjarak 20 meter dari mereka, suaranya masuk ke telinga mereka. Hah! Mereka berdua sedikit terkejut ketika mendengar suara ini. Mereka berbalik dengan takjub. Orang-orang yang mengelilingi mereka juga berbalik dengan takjub. "Itu kamu?" Saat mereka berdua melihat Wang Xian, ekspresi mereka berubah drastis. Sedikit ketakutan muncul di mata mereka. "Kamu membawa ini pada dirimu sendiri." Wang Xian menatap mereka. Dengan lambaian tangannya, energi yang menakutkan menyelimuti mereka. Ledakan di Bistamer Yard dari Bistamer School, ledakan yang mengerikan terdengar. Energi yang dipenuhi kehancuran mendarat di tubuh Sangguan Zehan dan Si Zheng Yang, langsung meledak. Energi abu-abu secara langsung menyebabkan mereka berdua menghilang. Dua orang yang berdiri di sana dengan bangga beberapa saat yang lalu telah benar-benar menghilang, bahkan tidak meninggalkan jejak abu. Ah, cerita ngeri keluar dari mulut beberapa siswi di sekitar mereka. Mereka melihat posisi Sangguan Zehan dan Si Zheng Yang dengan takjub. Mata mereka menyapu Wang Xian dan dipenuhi ketakutan. Sangguan Zehan dan Si Zheng yang sebenarnya terbunuh. Mereka benar-benar dibunuh oleh seseorang. Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Beberapa orang di sekitarnya menoleh dengan ekspresi ragu. Ledakan yang tiba-tiba juga mengejutkan mereka. Seseorang benar-benar berani bergerak di Bistaming Ground. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, kedua guru di tempat penjinakan binatang terbang dan melihat sekeliling dengan cemberut. Karena Sangguan Zehan dan Si Zeng yang telah menghilang, mereka yang tidak melihatnya tidak tahu apa yang terjadi. Dia dia membunuh Sangguan Zehan dan Si Zengyang. Dia membunuh mereka. Seorang siswi menunjuk ke arah Wang Xian dengan ngeri. Namun, dia terus mundur. Apa? Kedua guru itu sedikit terkejut. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Mereka memandang Wang Xian dan menguncinya dengan aura mereka. Saya seorang guru akademi. Akademi secara alami akan mencari saya untuk masalah ini. Saya juga akan menjelaskannya kepada mereka. Wang Xian memandang kedua guru itu dan langsung berjalan keluar. His, dia benar-benar membunuh Sangguan Zehan dan Si Zeng Yang. Kedua guru itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-katanya. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Ketika mereka melihat Wang Xian pergi, mereka berdua saling memandang. Salah satu dari mereka mengikuti di samping Wang Xian sementara yang lain segera memberitahu para ahli dari sekolah penjinakan binatang dan para guru dari sangguan Zehan, Si Zheng Yang dan yang lainnya. Ledakan. Pada saat ini, semua orang di seluruh tempat penjinakan binatang terkejut. Sangguan Zehan dan Si Zheng Yang sebenarnya dibunuh oleh seorang guru. Kebencian macam apa yang mereka miliki? Aku baru saja melihatnya. Mereka terbunuh seketika. Keduanya bahkan tidak memiliki abu. His, ini terlalu menakutkan. Mengapa guru itu langsung membunuh Sangguan Sehan dan Si Zheng Yang? Suara-suara terkejut terdengar di tanah penjinakan binatang. Mata semua orang melebar saat mereka berdiskusi dengan tak percaya. Seorang guru membunuh seorang siswa. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi di Akademi Suantian. Bahkan jika seorang siswa telah melakukan kesalahan besar, masih ada penegakan hukum untuk menanganinya. Sekarang mereka dibunuh di tempat, bahkan tidak ada abu yang tersisa. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat ganas. Masalah ini menyebar di dalam Akademi Suantian dengan kecepatan yang mengerikan. Itu menyebar di AI. Pada saat yang sama, guru sangguan Zehan juga tuannya, Kakek Si Zheng Yang, tetua Si, segera menerima kabar bahwa mereka telah dibunuh. Ketika mereka mendengar tentang masalah ini, mereka benar-benar terpana dan langsung terbang menuju Akademi. Pada saat yang sama, Kepala Sekolah Akademi Penjinak Binatang. Seorang ahli di puncak alam, dewa-dewa abadi, dan beberapa direktur akademi penjinak binatang juga menerima berita. Dua favorit surga dari Bistaming School Terbunuh ini adalah peristiwa besar bagi seluruh akademi Suantian. Para petinggi dari sekolah penjinak binatang segera terbang menuju halaman susunan. Para guru dari sekolah lain juga datang dengan rasa ingin tahu. Saat ini, sutradara jin juga menerima kabar tersebut. Ketika dia mengetahui bahwa Wang Xian telah membunuh orang tua dari seorang siswa dan dua favorit surga dari sekolah penjinakan binatang, dia juga tercengang. Ini melihat berita ini, dia merasa itu sangat merepotkan. Wang Xian secara pribadi diatur oleh dekan. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa jika dekan bisa mengaturnya sendiri? Meskipun Wang Xian tidak pantas mati atas kejahatannya, dia telah melanggar aturan Akademi Suantian dan akan dihukum berat. Ayo kita tanya dekan, Din Jin bergumam dan segera mengirim pesan ke dekan. Ledakan, Din Jin, apa yang terjadi? Gurumu dari pengadilan formasi dengan paksa membunuh keajaiban akademi kami. Mengapa kamu belum menekannya? Pada saat ini, pintu terbuka dengan suara keras dan tiga sosok masuk dengan marah. Dua pria tua dan seekor binatang iblis dipenuhi amarah. Wakil kepala sekolah King, Din Hua, Saudara Yao, saya tahu tentang masalah ini. Saya sedang menunggu jawaban kepala sekolah. Melihat mereka semua telah memasuki ruangan, kepala departemen Jin menggosok alisnya dan berdiri dengan ekspresi pahit di wajahnya. Menunggu jawaban kepala sekolah. Apakah kamu benar-benar membutuhkan jawaban kepala sekolah untuk masalah sekecil itu? Tidak baik bagi seorang guru untuk membunuh muridnya secara paksa. Jadi, kita harus memenjarakannya dan. Weng, saat lelaki tua di tengah berbicara, energi menakutkan tiba-tiba menyembur keluar dari ruangan. Ekspresi kepala departemen Jin sedikit berubah. Dia buru-buru membungkuk hormat. Murid orang lain juga sedikit berkontraksi dan mereka berdiri di sana dengan hormat. Bunuh dia kalau begitu. Sebelum energi terkondensasi menjadi sosok manusia, hanya terdengar suara dan segera menghilang. Namun, beberapa ahli dari Bistamer School sedikit tertegun, wajah mereka dipenuhi keheranan. Kepala sekolah mereka selalu adil dan tidak memihak, bahkan jika keturunannya sendiri yang melakukan kesalahan dia masih sama dengan rakyat jelata dan sekarang mereka memandang sutradara Jin dengan takjub. Direktur Jin telah memberitahu kepala sekolah sebelumnya bahwa dia mungkin mengetahui beberapa hal. Aku juga tidak tahu banyak, tapi guru uang itu secara pribadi diatur oleh kepala sekolah. Direktur Jin membuka mulutnya dan berkata kepada mereka. Diatur secara pribadi oleh kepala sekolah. Beberapa hari yang lalu para penjaga datang untuk memberitahu kami bahwa seorang pemuda telah datang ke akademi, dan kepala sekolah secara pribadi datang untuk menerimanya. Ini. Wakil kepala sekolah King melebarkan matanya, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Mari kita akhiri masalah ini di sini. Ibu Kei Kiao Xing datang untuk menimbulkan masalah, dan dia dieksekusi di tempat. Sangguan Zehan dan si Zeng yang diam-diam tidak menghormati guru akademi, dan mereka telah menyinggung para ahli. Jika kamu ingin membunuh mereka, biarlah. Adapun dua guru dan keluarganya, kamu bisa menangani mereka. Direktur Jin memandangi mereka dan berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah. Semua orang mengangguk tanpa keberatan sedikit pun. Karena kepala sekolah telah berbicara, bahkan jika Wang Laoshi itu membunuh mereka tanpa alasan, dia tetap tidak bersalah. Kata-kata kepala sekolah berada di atas segalanya di domain langit yang misterius. Wakil kepala sekolah, direktur Bagaimana kita harus menangani masalah Wang Laoshi yang membunuh Sangguan Zehan dan Si Zeng Yang? Wakil kepala sekolah, kita tidak bisa melepaskan guru seperti itu dengan mudah, AA pengaruh seperti itu. Cukup, beberapa dari mereka berjalan keluar dari ruangan. Sangguan Zehan Laoshi, yang sedang menunggu di luar, menggeram dengan wajah muram. Namun, sebelum dia sempat berbicara, dia diinterupsi oleh wakil kepala sekolah King Dua orang lemah benar-benar berani mempermainkan para ahli di belakang mereka. Jika mereka mati, biarlah masalah ini akan berakhir di sini. Jika ada yang berani berurusan dengan Wang Laoshi itu secara diam-diam, jangan salahkan Akademi Suantian kita karena tidak sopan. Kalian semua harus kembali dan memberitahu keluarga mereka bahwa mereka pantas mati. Wakil kepala sekolah King berbicara kepada mereka dengan tegas. Para guru di luar sedikit terkejut, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Guru siswa baru dengan paksa membunuh orang tua siswa yang arogan yang telah masuk akademi. Membunuh paksa dua siswa yang telah memprovokasi dia di belakang punggungnya. Dua berita dengan cepat menyebar ke seluruh akademi Suantian. Semua siswa tercengang saat melihat berita ini. Beberapa orang mengatakan bahwa pembunuhan itu baik dan prestis seakademi Suantian dan para ahli tidak dapat diganggu gugat. Beberapa orang juga mengatakan bahwa itu terlalu serius dan terlalu berlebihan. Namun, Akademi tidak membalas atau menghukum guru itu. Ini menyebabkan beberapa siswa menjadi sangat terkejut. Guru dan anggota keluarga Sangguan Sehan dan Si Zheng Yang yang terbunuh juga tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah masalah ini tidak terjadi. Semuanya sangat tenang. Selain beberapa siswa yang mendiskusikan masalah sebesar itu, itu tidak menimbulkan terlalu banyak kehebohan. Hanya beberapa guru di akademi yang mengetahui beberapa informasi orang dalam. Banyak orang menduga bahwa Guru Wang mungkin memiliki hubungan yang dalam dengan Sutradara Jin. Itu sebabnya dia tidak dihukum kali ini. Bagaimanapun, Sutradara Jin adalah pembangkit tenaga listrik di puncak tingkat penguasa abadi dan istri dari pembangkit tenaga listrik yang merupakan keturunan dekan. Masih mungkin untuk menekan masalah ini. Lagi pula, orang-orang itulah yang sombong dan mencari kematian. Wang Xian sama sekali tidak peduli untuk membunuh ketiga orang itu. Dengan hubungan antara dia dan formasi Kaisar Surgawi, apalagi membunuh tiga orang, bahkan jika dia membunuh 30 ribu dari mereka, dia menganggap itu tidak akan menjadi masalah besar. Dia juga selesai berurusan dengan siswa di kelas. Saat ini, dia tinggal di toko hewan peliharaan Istana Naga. Toko hewan peliharaan Istana Naga telah dibuka selama beberapa hari bulan lalu. Hari ini, sudah siap dibuka secara resmi untuk bisnis. Dia akan mulai menjual hewan peliharaannya. Setelah perhitungan kasar, dia telah memperoleh lebih dari 120 hewan peliharaan perang tingkat dewa-dewa abadi dari wilayah utara yang sangat dingin kali ini. Buaya bor es adalah level tertinggi. Selain buaya bor es, yang paling berharga adalah 99 serigala langit melolong utara. Mereka berdiri berjajar dengan sikap mengesankan yang mengguncang langit. Selain itu, ada satu pet perang dewa-dewa level 4 yang abadi, tiga pet perang level 3, dan lebih dari selusin pet perang level 1. Ini semua sangat berharga. Tentu saja, nilai dari seluruh paket Ice Wolves juga tidak rendah. 3521 Serigala S sebanding dengan lusinan warpet penguasa abadi tingkat 1. Jika semua ini dijual, mengesampingkan semuanya, itu akan cukup bagi Wang Xian untuk naik ke level 2 warpet penguasa abadi. Ada terlalu banyak warpet kali ini. Masih terlalu dini untuk menjualnya satu per satu. Mari kita lihat apakah ada pembeli besar yang bisa membeli hingga seribu sekaligus. Wang Xian bergumam, dia tidak bisa tinggal di sini untuk menjual hewan peliharaannya. Itu terlalu membuang-buang waktu. Ayo posting beberapa informasi tentang AI. Wang Xian membuka AI dan memposting informasi di toko hewan peliharaan perang Istana Naga. Mereka menjual serigala es yang berada di puncak negara dewa dan hewan peliharaan perang yang merupakan hewan peliharaan perang utama dari negara ketuhanan abadi. Setelah memposting informasi tersebut, Wang Xian mengirimkan informasi tersebut kepada gadis-gadis yang merupakan keturunan Suantian satu per satu. Saat itu, alasan utama menambahkan kecerdasan buatan mereka adalah agar mereka membeli hewan peliharaan perang. Terakhir kali, seorang pria Parubaya yang menguasai 7 hingga 8 hukum ingin membeli hewan peliharaan perang, beritahu dia juga. Wang Xian berpikir sendiri dan mengirimkan informasi satu per satu. Setelah mengirimkan informasi, Wang Xian ragu sejenak dan melihat beberapa informasi. Sekarang mereka berada di benua Tianze, perlu memiliki beberapa informasi dasar. Eh, ketika Wang Xian melihat trending topik baru-baru ini, dia tercengang. Salah satu topik yang sedang tren adalah kebanggaan surga yang tak terkalahkan di tanah teknik pertempuran, manusia dan binatang buas yang menjaga kota, dan buaya bor es, hewan peliharaan pertempuran tingkat 5 dari guru surgawi abadi. Dia membuka video dan melihat pemandangan yang terjadi di Tianbei Hai Cheng. Orang ini, Wang Xian, melihat video yang begitu jelas dan beberapa deskripsi teks sudut mulutnya berkedut. Saat itu, dia penasaran untuk apa orang ini syuting, ternyata dia menggunakannya untuk pamer. Namun, video ini menarik perhatian seluruh benua seleksi alam. Belum lagi perhatian dari teknik pertarungan tak terkalahkan itu sendiri, hanya perhatian dari tunggangan buaya bor es sudah cukup untuk menarik semua orang. Betapa membosankan, Wang Xian menggelengkan kepalanya, melihat balasan di bawah, sudut mulutnya berkedut. Komentar di bawah yang ingin melahirkan mungkin untuknya dan menikahinya sebenarnya berjumlah puluhan juta. Bahkan ada klub penggemar untuk teknik pertarungan yang tak terkalahkan. Apa-apaan ini? Orang ini bahkan lebih terkenal daripada selebriti. Apa ini? Tiba-tiba, mata Wang Xian berbinar. Melihat topik yang sedang tren di bawah, matanya berbinar. Raungan seribu serigala, Raungan 3 hingga 4 ribu serigala pemecah es meneror jutaan monster laut. Wang Xian membuka videonya. Video tersebut juga direkam dengan teknik pertarungan yang tak terkalahkan. Itu jelas merupakan adegan yang tidak disengaja. 3 hingga 4 ribu serigala pemecah es berdiri di dinding 10.000 mil dan meraung. Jelas jutaan monster laut tertegun. Pemandangan yang begitu mengesankan menarik perhatian banyak orang. Sepertinya darah mereka mendidih. Adapun komentar di bawah ini. Beberapa orang menduga bahwa itu adalah pertempuran pet dijinakkan oleh bistamer yang kuat di tanah teknik pertempuran. Beberapa orang iri dan berharap hewan peliharaan pertempuran ini adalah milik mereka sendiri. Tunggangan adalah cinta semua pembangkit tenaga listrik, seperti halnya orang biasa mencintai supercar. Aku tidak menyangka gerombolan serigala es ini menjadi terkenal. Apakah lebih mudah untuk menyerang? Wang Xian mengangkat alisnya saat matanya berbinar. Dia bisa menggunakan serigala es untuk mempromosikan toko hewan peliharaan istana naga miliknya. Jika dia bisa membuat seluruh benua seleksi alam memperhatikan toko hewan peliharaan istana naga, akan jauh lebih nyaman selama dia memiliki hewan peliharaan dan bisa menjualnya langsung di masa depan. Saat dia berpikir sendiri, dia mengeluarkan ainya dan mengirim pesan ke seni pertempuran yang tak terkalahkan. Orang ini sangat terkenal di benua Tianze. Bukankah lebih baik memintanya untuk membantu publisitas? Memikirkan hal ini, senyum muncul di wajah Wang Xian. "Demon, kawanan serigala es itu sangat populer sekarang, demon. Jika aku tahu sebelumnya, aku akan merebut beberapa serigala es, bahkan jika aku mau." Dengan ribuan serigala es mengikuti di belakangku, itu terlalu dingin. "Hem, Wang Xian mengirimiku pesan, dia pasti di sini untuk menagih hutangku. HMPH, HMPH, dia ingin aku membayar kembali uang yang aku." tak terkalahkan dalam teknik pertempuran, berutang dengan kemampuanku. Tidak mungkin. Pada saat ini, teknik pertempuran yang tak terkalahkan sedang melihat Ai dengan santai di vila berteknologi tinggi yang sangat mewah. Ketika dia melihat pesan yang dikirim oleh Wang Xian, sudut mulutnya berkedut. Dia bahkan tidak melihatnya. DMN kamu, idiot. Kamu sebenarnya tidak membalas pesanku. Baiklah, tunggu saja. Wang Xian menunggu lebih dari 10 menit dan menyadari bahwa tidak ada jawaban. Wajahnya gelap, namun saat ini ada banyak orang yang mencarinya di otak Wang Xian. Beberapa dari mereka adalah pelanggan yang telah membeli pet pertempurannya sebelumnya. Ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik yang tidak berhasil membeli pet pertempurannya terakhir kali. Saat ini, ketika mereka melihat pesannya, mereka segera maju untuk bertanya. Wang Xian segera membalasnya satu per satu. Pada saat ini, sekelompok gadis yang belum menikah dari keturunan Suantian juga melihat pesannya. Beberapa gadis memuntahkan darah ketika mereka melihat bahwa dia benar-benar mencoba menjual hewan peliharaannya kepada mereka. Sepertinya terakhir kali dia meninggalkan informasi kontaknya, dia ingin mereka membeli barangnya. Ada yang salah dengan otak Kuang Sian itu. Dia baru saja mengirimiku pesan menanyakan apakah aku ingin membeli hewan peliharaan. Orang ini, aku secantik bunga, dan dia tidak mau mengobrol denganku. Sekarang, dia bertanya apakah saya ingin membeli hewan peliharaan perang. Aku juga menerima pesannya. Dia bahkan mengatakan bahwa ada banyak hewan peliharaan perang untuk dewa-dewa abadi. Apakah orang ini mencoba menipu kita? Itu mungkin, sisters. Tolong perhatikan, jika ada situasi apapun, segera laporkan. Dalam obrolan grup siswi keturunan Suantian yang saat ini belum menikah, sekelompok siswi menerima pesan Wang Xian. Ketika mereka melihat pesan itu, sudut mulut mereka berkedut. Mereka memarahi Wang Xian karena buta. Seketika... Seluruh obrolan grup menjadi ramai dengan aktivitas. Tidak ada siswa perempuan yang membalas pesan. Wang Xian, pembangkit tenaga parubaya yang datang terakhir kali dan menguasai tujuh hingga delapan hukum, juga tidak menjawab apa yang sebenarnya mereka lakukan pada saat ini. Wang Xian, yang berada di toko hewan peliharaan Istana Naga, mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Ada beberapa orang yang baru saja menghubunginya, tetapi mereka tidak membelinya. Bahkan jika mereka melakukannya. Mereka hanya akan membeli satu. Dia memiliki terlalu banyak hewan peliharaan pertempuran di tangannya. Haruskah saya beriklan? Wang Xian berpikir sendiri. Dia bisa beriklan di AI. Selama dia punya uang, dia bisa menyebarkan berita ke seluruh benua seleksi alam. Selain itu, jika dia mau mengeluarkan banyak uang, AI bahkan akan muncul secara otomatis begitu dia membuka AI. Itu benar-benar luar biasa. Beriklan. Jika hewan peliharaan perang istana naga menjadi populer kali ini, lain kali tidak perlu mengalami begitu banyak masalah. Hewan peliharaan perang sangat berharga. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli hanya karena kamu mau. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk mengiklankan gelombang es. Selain itu, itu akan menjadi besar. Dia mengertakkan gigi dan berpikir sejenak, kemudian dia menyalakan airnya dan mulai mengedit video. Video ini tentu saja adalah video auman seribu serigala yang populer saat ini. Popularitas video ini sangat tinggi. Diperkirakan ada lebih dari 100 miliar orang di seluruh benua Tianze yang telah melihat video ini. Komentar di bawah ini semua tentang kerinduan dan keinginan untuk pertempuran hewan peliharaan. Mengambil keuntungan dari popularitas ini, itu masih mungkin. Wang Xian menggunakan otaknya untuk mengeditnya. Judul 3521 Raungan Serigala Pemecah Es Tunggangan buaya pengebor es di bawah teknik pertempuran tak terkalahkan berasal dari hewan peliharaan pertempuran Istana Naga. Judul tersebut disertai dengan video sekelompok serigala pemecah es yang mengaum. Ada juga sebaris teks di bagian bawah video, bunyinya dengan kekuatan sampah yang tak terkalahkan dalam teknik pertempuran. Tidak mungkin baginya untuk mempertahankan kota sendirian. Tunggangan yang dia tunggangi berasal dari toko hewan peliharaan Istana Naga. Ada lebih dari 3.000 serigala es dan mereka juga dari toko hewan peliharaan Istana Naga. Saat ini, toko hewan peliharaan Istana Naga menjual semua serigala es. Mereka menjual sejumlah besar serigala surgawi yang melolong dari utara dan menjual monster laut level 5, buaya bor es, penguasa abadi. Dengan sebaris teks terlampir di video, Wang Xian melihat harga promosinya. Hitam? Ini benar-benar hitam. Jika saya ingin mempromosikan seluruh benua Tianze, Batu suci yang dibutuhkan dapat sebanding dengan hewan peliharaan level 3 dari penguasa abadi. Itu akan dapat meningkatkan jumlah penguasa abadi di Istana Naga. Wajah Wang Xian benar-benar hitam, namun dia masih memutuskan untuk berusaha keras. Selama promosi ini dipublikasikan, medan perang Istana Naga miliknya pasti akan terkenal di seluruh benua Tianze. Di masa depan, ketika dia menangkap dan menjinakkan monster laut itu, dia hanya perlu mengirim pesan untuk menjualnya. Ini akan sangat nyaman. Promosi sebesar itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan pada AI. Dalam waktu kurang dari setengah jam, seorang pria parubaya datang ke toko Pet Perang Istana Naga. Pria parubaya itu adalah anggota staf AI dan secara khusus bertanggung jawab atas promosi tersebut. Karena Wang Xian melakukan promosi berskala besar, dia tentu saja harus melakukan transaksi offline. Tuan-tuan muda, taktik pertempuran yang tak terkalahkan adalah favorit surga tak tertandingi di tanah taktik pertempuran. Statusnya luar biasa. Istilah Anda ini, "Ahem", akan membuat marah tuan muda taktik pertempuran yang tak terkalahkan dan membuat tanah taktik pertempuran tidak bahagia. Setelah mendiskusikan semuanya, pria parubaya itu melihat yang diedit oleh Wang Xian. Dia terbatuk dan bertanya dengan malu, "Tidak apa-apa. Jika ada sesuatu, kamu hanya bisa datang kepadaku." Wang Xian melambaikan tangannya, "Jika taktik pertempuran yang tak terkalahkan benar-benar berani datang kepadanya." dia akan dengan senang hati melakukannya. Sial, dia bahkan tidak membalas pesannya. Lain kali dia melihatnya, dia akan tahu bahwa yang berhutang adalah cucunya. Baiklah, selama Anda bersikeras melakukannya, Pak, otak AI kami akan melakukan hal yang sama. Kami akan mempromosikan seluruh otak AI. Durasi promosi akan diberikan satu hari dan dua jam akan diberikan. Selain itu, kami juga akan memberikan beberapa promosi kelas 1. Pria Parubaya itu menganggukkan kepalanya. Setelah membahas beberapa detail, dia segera pergi. Biaya promosi di level Wang Xian sangat tinggi. Tidak setiap hari seseorang akan mempromosikannya. Oleh karena itu, Pria Parubaya melaporkannya ke atasan di AI dan melakukan promosi dengan sangat cepat. Wang Xian membuka AI dan melihatnya. Segera, dia melihat tentang toko pet perang istana naga di bagian AI yang lebih menarik perhatian. Efek promosinya sangat bagus. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Wang Xian melihat bahwa jumlah tampilan toko Pet Perang Istana Naga telah mencapai puluhan juta. Selain itu, itu meningkat dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Di bawah toko hewan peliharaan Istana Naga, segala macam informasi meningkat dengan gila-gilaan. Apakah ini nyata? 3000 serigala es itu berasal dari toko hewan peliharaan Istana Naga. Sekarang, toko hewan peliharaan Istana Naga akan dijual Aku di sini untuk mengamati orang-orang kaya. Luar biasa bagi toko hewan peliharaan untuk melakukan promosi seperti itu. Demon, kamu benar-benar mengatakan bahwa teknik pertempuranmu tidak terkalahkan dan tidak berguna. Pemilik toko, kamu dalam masalah sekarang. Seluruh tanah teknik pertempuran tidak akan melepaskanmu. Satu per satu, pemulihan muncul di bawah. Terutama baru-baru ini, popularitas video meraung seribu serigala dan tak terkalahkan dalam hal teknik pertempuran sangat tinggi. Sekarang, orang yang begitu besar mengatakan bahwa yang tak terkalahkan dalam hal teknik pertempuran adalah sampah. Itu secara langsung menjual lebih dari 3.000 serigala es dan mengatakan bahwa gunung yang tak terkalahkan dalam hal teknik pertempuran berasal dari hewan peliharaan pertempuran Istana Naga. Ini secara alami menarik perhatian banyak orang. Terlebih lagi, ini menyebar dengan kecepatan gila. Bukan hanya karena promosi AI, tapi juga karena melibatkan gaya bertarung yang tak terkalahkan. Lagi pula, semua orang di benua Tianze tahu bahwa gaya bertarung yang tak terkalahkan adalah favorit Peerless Heaven dan sekarang disebut sampah. Ketika semua orang di tanah gaya pertempuran melihat berita ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Beberapa sangat marah dan beberapa mengutuk, tetapi lebih banyak ahli yang sedikit terkejut. Semua ahli tahu bahwa tuan muda yang tak terkalahkan memiliki Buaya bor es, dewa gunung dewa abadi level 5. Buaya bor es ini tidak diberikan oleh Patriark Ketika teknik pertempuran tak terkalahkan kembali, dikatakan bahwa dia mengendarai buaya bor es untuk pamer ke Patriark dan diusir. Jika tidak diberikan oleh Patriark, maka itu mungkin benar-benar pet perang Istana Naga. Tidak, melihat video promosi, semua ahli hampir yakin bahwa serigala pemecah es dan buaya bor es berasal dari pet perang Istana Naga. Ini membuat banyak ahli merasa bersemangat. Jika pet perang Istana Naga benar-benar diperkenalkan, mereka juga memiliki banyak pet perang dewa-dewa yang abadi. Bagaimana mungkin mereka tidak tergoda oleh tunggangan seperti itu? Jika mereka membeli lusinan hewan peliharaan perang Serigala Es, para pejuang keluarga mereka akan dapat menyatukan tunggangan mereka, dan kekuatan tempur mereka akan meningkat pesat. Apakah itu benar atau tidak, kita harus pergi dan melihatnya. Mereka berani mengeluarkan harga yang sangat mahal untuk mempromosikannya. Itu tidak mungkin palsu. Dikatakan bahwa ada ratusan hewan peliharaan perang tingkat dewa abadi. Jika itu benar, itu gila. Banyak ahli di seluruh benua seleksi alam tergoda. Beberapa dari mereka langsung bergegas ke Sky Territory yang misterius. Toko hewan peliharaan Istana Naga sukses besar. Menjual lebih dari 3.000 serigala es sudah cukup untuk menarik banyak orang, belum lagi banyak hewan peliharaan tingkat dewa-dewa yang abadi. Banyak orang dari benua Tianze dengan cepat terbang ke Pulau Laut Surgawi dari wilayah langit misterius melalui formasi teleportasi. Dengan promosi yang begitu besar dan kelangkaan hewan peliharaan pertempuran, semua orang dapat memperkirakan bahwa hewan peliharaan pertempuran ini akan segera terjual abis. Pertama datang pertama dilayani, kamu menjual hewan peliharaan, di mana toko hewan perangmu, apa namanya? Pada saat ini, di Warpath Shop Istana Naga, Wang Xian melihat volume penjelajahan AI dan tersenyum. Pada saat ini, sebuah pesan tiba-tiba dikirim. Dia melihatnya dan itu dari seorang gadis dari keturunan Suantian. Peliharaan perang Istana Naga di Pulau Tianhai. Wang Xian segera menjawab, "Apakah kamu memiliki serigala es di Puncak Negara Dewa di sini?" Pada saat ini, seorang pria Parubaya tiba-tiba memasuki toko dan bertanya pada Wang Xian. "Ya, ada beberapa hewan peliharaan perang di toko. Sebagian besar toko lain tidak dapat memuatnya. Ada harga di dinding jika kamu ingin membelinya." Wang Xian memandang orang yang masuk dan berkata kepadanya, "Apakah kamu memiliki hewan peliharaan perang Northern Howling Sky Wolf di sini?" Saat Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, orang lain masuk. Lihat harganya, dia tidak banyak bicara dan menunjuk ke dinding. Harganya tidak mahal, harganya tidak mahal. Kupikir harganya akan lebih mahal. Beri aku dua serigala es. Di mana bosmu? Kapan aku akan membantu menjinakkan mereka? Seorang pria parubaya langsung bertanya. Tiga hari kemudian, jinakkan mereka sesuai pesanan pembeli. Bayar setengah dari deposit dulu. Yang tidak membeli segera pergi. Yang membayar deposit segera pergi juga. Wang Xian menjawab dengan acuh tak acuh, dengan lambaian tangannya dia mengukir kalimat ini di dinding. "Ini beberapa orang yang memasuki toko, sedikit membuka mulut. Sikap pelayanan ini sangat arogan. Apakah kamu pemilik toko ini, adik? Karena kamu punya uang untuk mempromosikannya di AI, kupikir kamu bisa membangun toko yang lebih besar." Seorang pria paruh baya berkata dengan getir. Itu terlalu merepotkan. Aku hampir tidak bisa menjualnya di sini. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Peliharaan perang Istana Naga, ya Tuhan, apakah toko hewan peliharaan perang yang diiklankan oleh AI itu milikmu? Apakah kamu benar-benar memiliki ribuan serigala es dan hewan peliharaan perang setingkat penguasa abadi? Di mana kamu? Di mana kamu? Kenapa kamu tidak menjawab? Kamu orang menyebalkan, aku ingin membeli hewan peliharaan. Tolong balas. Saat Wang Xian sedang mengobrol dengan pelanggan yang telah memasuki toko, di ruang kultivasi di Akademi Suantian, seorang siswi sedang menatap Ai dengan wajah penuh amarah. Orang ini sebenarnya tidak menjawab setelah mengucapkan satu kalimat. Orang ini mampu membunuh penguasa abadi tingkat 4 dengan paksa. Pet perang istana naga itu mungkin benar-benar miliknya. Gadis itu bergumam pada dirinya sendiri. Baru saja, dia juga bercanda dengan saudara perempuannya di obrolan grup. Dia tidak mengingat pesan Wang Xian. Namun, barusan dia menerima sebuah berita bahwa Wang Xian telah membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat 4 penguasa abadi. Ketika dia mendengar itu, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Tiba-tiba, dia ingat bahwa Wang Xian bertanya kepada mereka apakah mereka ingin membeli hewan peliharaan. Oleh karena itu, dia bertanya karena penasaran. Namun, dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar pet perang istana naga. Saudari, berita besar, berita besar. Apakah Anda melihat promosi di AI? Pet perang istana naga itu dibuka oleh Wang Xian itu. Dia segera membuka obrolan grup saudara perempuannya dan segera membalas. Apa? Aku juga melihat promosinya. Video itu langsung mengatakan bahwa teknik bertarung yang tak terkalahkan tidak berguna. Apakah pet shop perang istana naga benar-benar miliknya? Tidak mungkin, kan? Toko hewan peliharaan istana naga diiklankan dengan ribuan serigala es dan ratusan hewan peliharaan pertempuran master abadi. Itu tidak mungkin toko hewan peliharaan gay itu, kan? Itu mungkin. Aku baru saja mendapat kabar bahwa orang itu membunuh ahli abadi level 4 master di akademi. Mungkin toko hewan peliharaan ini benar-benar miliknya. Apa yang membunuh master abadi level 4? Baiklah, ayo pergi dan lihat. Itu ada di pulau langit laut, tidak terlalu jauh. Saya juga, saya juga. Segera, seluruh kelompok menjadi hidup. Semua gadis pergi untuk melihatnya. Hewan peliharaan perang. Setiap pembudidaya ingin memiliki hewan peliharaan perang. Eh, ada hewan peliharaan perang yang dijual di Istana Naga. Di depan lautan yang gelap gulita, suara pertempuran dan ratapan surga dan bumi terdengar tanpa henti. Di ruang komando di depan medan perang, seorang gadis sedang duduk di sana. Dia mengenakan baju besi biru dan rambutnya diikat. Dia terlihat seperti wanita. Dia melihat informasi pada AI dan terkejut. Dia segera berdiri. Terakhir kali dia tidak berhasil membeli hewan peliharaan perang. Kali ini, dia berharap bisa membeli tunggangan yang bagus. Ini, apakah itu orang yang membuka toko hewan peliharaan? Ini, saat ini, dia tiba-tiba melihat sekelompok gadis mengobrol di AI. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, dia melihat pesan yang dikirim oleh Huang Xian. Matanya berbinar. Dia membuka AI dan melihat pesan yang dikirim oleh Huang Xian. Namun, dia tidak mau repot sama sekali. Komandan Suan, sang jenderal, baru saja memberi perintah. Dia berkata bahwa kita harus pergi ke Istana Naga untuk membeli serigala pemecah es. Akan lebih baik jika kita bisa membeli semuanya. Pada saat ini, seorang pria muda masuk dan berkata kepada gadis itu dengan senyuman di wajahnya, "Bagus, aku juga ingin membeli pet perang." Gadis itu segera berdiri dan berjalan keluar, "Payung, apakah Anda ingin membeli hewan peliharaan perang?" Saya mendengar bahwa hewan peliharaan Istana Naga memiliki buaya bor es dari dewa-dewa abadi tingkat kelima. Bagaimana kalau membeli buaya bor es untuk saya? Pada saat ini, seorang pria parubaya masuk dan berkata kepada gadis itu dengan senyuman di wajahnya. Pria parubaya itu menatapnya dengan sedikit kekaguman di matanya. "Tidak perlu, aku tidak bisa mengendalikan dewa-dewa level limaku. Aku akan membelinya sendiri." Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan dingin dan segera membawa pemuda itu keluar. Pria parubaya itu sedikit mengernyit dan mengikuti di belakangnya dengan tergesa-gesa. Pakar yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju pulau langit laut dari segala arah. Saat ini, toko hewan peliharaan Istana Naga sudah penuh dengan orang. Wang Xian melihat ke toko kecil yang dipenuhi orang dan sedikit mengernyit. Yang masuk toko selama dua menit tanpa membeli akan langsung pergi. Yang datang belakangan, berbaris satu persatu. Wang Xian berjalan ke pintu masuk dan berteriak pada semua orang. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan sebuah tanda segera muncul di depan pintu. Beberapa kata besar tertulis di papan itu: "Mereka yang tidak membeli akan segera pergi." Baik itu tanda di pintu masuk atau pemberitahuan di ruangan, mereka semua sangat arogan. Pemuda ini adalah bosnya. Saya harus mengatakan, "Dia benar-benar sombong. Pelanggan kami hanyalah seorang cucu. Pemilik toko adalah bosnya. Kamu bisa pergi langsung jika kamu tidak ingin membelinya." Karena dia bisa mempromosikannya di AI, dia pasti punya modal untuk menjadi sombong. Ini adalah hewan perang, dan harganya juga sangat terjangkau. Beberapa orang melihat papan nama yang dipasang Wang Xian dan berbisik di antara mereka sendiri. "Apa yang terjadi? Ada antrean, ya Tuhan, ada begitu banyak dewa-dewa abadi." Tokoh hewan peliharaan istana naga itu gila, bahkan penguasa dewa abadi berbaris di luar. Pada jam kedua setelah kecerdasan buatan dipromosikan lebih dari sepuluh orang berbaris di luar toko hewan peliharaan Istana Naga. Orang-orang ini semuanya adalah penguasa Dewa Abadi. Adapun mereka yang ingin ikut bersenang-senang, mereka hanya bisa melihat-lihat dan tidak berani berbaris. Adegan di jalanan Pulau Tianhai juga membuat banyak orang terkejut. Ada begitu banyak orang, tapi mereka masih harus berbaris. Toko pet Istana Naga terlalu kecil. Pada saat ini, Tiga atau empat gadis datang ke depan toko hewan peliharaan Istana Naga dan melihat para ahli yang berbaris di depan toko dengan heran. Dia tidak membalas pesan kita, "Seorang gadis cemberut karena ketidakpuasan. Ayo, ayo masuk dan lihat!" Orang itu mungkin terlalu sibuk. Seorang gadis berkata dan berjalan ke toko, "Kami tahu bos di dalam." Seorang gadis memandangi lusinan ahli yang berbaris dan berkata sambil tersenyum, "Nona Suan, tidak masalah, bahkan jika kamu memotong garis." Seorang pria Parubaya mengenali mereka dan berkata sambil tersenyum. Beberapa gadis tersenyum dan segera masuk ke toko. Begitu sampai di pintu masuk, mereka melihat 20 hingga 30 orang di toko. Tanpa ragu, mereka langsung masuk ke toko, berbaris di belakang. Apakah kamu tidak melihat peraturan? Namun, saat mereka memasuki toko, suara dingin masuk ke telinga mereka, membuat tubuh mereka kaku. Ketika mereka melihat ke dalam, mereka melihat seorang pemuda menatap mereka dengan dingin orang itu. Mereka berempat sedikit membuka mulut dan mengungkapkan ekspresi marah. Orang ini benar-benar membuat mereka berbaris di belakang. Melihat penampilannya, sepertinya dia tidak mengenali mereka. Di belakang, para ahli yang berbaris sedikit terkejut dan menunjukkan ekspresi kaget. Bos ini sebenarnya membuat beberapa gadis dari keturunan langit misterius berbaris.